Setengah-setengah orang, Masya Allah, duk tok duit, duk musing dalam otak belah-belah dah. Oh, esok boleh, esok boleh orang, oh duit masuk. Cuba kita gambar. Tapi dengan takdir Allah, setengah-setengah orang, setengah-setengah kebong tu lah, dipupuk oleh angin, tumbai habis pohon-pohon dia, buah-buah hang nak kutik, hang nak makan, habis. Berasa lagu mana? Teriak sehari pagelak. Duit tak boleh setih habuk. Ha, begitulah Allah ayat. Tapi manusia yang disebut di dalam ayat ni, iaitunya kembali kufur. Maknanya kufur akan nikmat Allah Ta'ala bagi kepada dia. Hak sepatutnya dia syukur dan dia boleh tabuh hati. Maknanya boleh tamcai, gosok hati dia. Takdir Allah Ta'ala berlaku. Ha, terkena ayat lagi tu. Tak ada siapa nak jadi rugi, punuh, rusak. Tapi Allah Ta'ala takdir, maka orang Islam dia tetap bersabar. Lepas tu ikhtiar usaha cari jalan semula-semula pula, insyaAllah Allah Ta'ala ganti benda hak rugi saat ni dengan rezeki yang lain. Kena tak gitu? Tu orang Islam. Tapi rahmatillahi kayfa yuhyil arda ba'da mautiha inna fi dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la in arsalna rihan fara'awhu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfurun فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Ayat 50 sampai 53 surah Rum. Ayat 50 ni sebagai ekor daripada ayat-ayat sebelum pada ini yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan Allah waktu turun hujan. Nah, menurunkan hujan dan memberi rezeki kepada manusia, dan rezeki Allah takdir sedikit sebanyak kepada semua makhluk dia adalah satu penentuan daripada dia. Terutama sekali apabila hujan yang turun menandakan bahawa itu adalah satu rezeki yang Allah tanda kepada penduduk bumi. Nah, boleh mereka bercocok tanam dan pokok-pokok kayu boleh segar, manusia pun boleh guna air dan sebagainya. Tu pun sebelum daripada turunnya hujan, orang pakat berputus asa. Macam manalah nak buat? Nah, nak hujan turun. Itulah Allah Ta'ala royak di dalam ayat yang ke-50 ni. Maka lihatlah olehmu kepada kesel-kesel rahmat Allah. Bagaimana ia menghidupkan bumi sesudah matinya dengan tanime-tanime yang menghijau subur. Sesungguhnya Allah yang demikian kekuasaannya sudah tentu berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Nah, ini Allah kait gi kepada hubungi dengan hari akhirat yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Alhamdulillah, begitulah tanah yang kering khotel apabila turunnya hujan dia akan basah semula, akan hijau semula, pokok-pokok kayu akan segar semula, tumbuh semula dan sebagainya. Begitulah orang mati setelah lama duduk di dalam kubur, Allah Ta'ala akan menghidupkan mereka semula apabila Allah kehendak. Lepas tu hujah tu memang hujah yang Allah rayak katanya, itu yang Nabi SAW rayak katanya, sebelum daripada hari kiamat, hujah saja ni 40 tahun. Turun rui. Inilah Nabi rayak katanya, apabila hujah tu turun, supaya dengan dia membasuhkan semula tule-tule manusia yang ada di dalam bumi saat ni akan tumbuh apabila berlakunya hari kiamat. Masya Allah, ni
adalah suatu perkara yang akan berlaku sikit lagi, yang nak witiasat pun tak pandai nak pergi kaji benar-benar yang serupa dengan hak Nabi duk royak di dalam hadis-hadisnya. Dan ingatlah, ia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alhamdulillah, Allah berlaku ni. Semua tiap-tiap hal kena kembali kepada Allah. Allah berkuasa atas semua tiap-tiap perkara, mengikut kehendak dia dan mengikut kuasanya. Mari ayat yang ke-51. Dan demi sesungguhnya, jika kami hantarkan angin menyerang tanaman sehingga mereka melihat tanami itu menjadi kuning kering, nescaya mereka sesudah itu terus kembali kufur. Artinya, tidak mengenangkan nikmat-nikmat Allah serta berputus asa. Ni klik kepada ha pokok kayu hak jadi kering khotel kuning. Sebab apa? Hujan tak turun ataupun angin ribut mari pupuk sehingga tumai habis pokok-pokok kayu. Cuba kita gambar orang hak duk nane pokok-pokok dia agaknya nak boleh makan dah, nak boleh gaik dah, nak boleh jual dah. Orang mari nak borong dah, letak hari siap-siap dah katanya nak mari ambil. Setengah-setengah orang masya-Allah duk tak duit, duk musing dalam otak belah-belah dah. Ha, esok boleh. Esok boleh orang own duit masuk. Cuba kita gambar. Tapi dengan takdir Allah, setengah-setengah orang, setengah-setengah kebong tu lah dipupuk oleh angin, tumbai habis pohon-pohon dia. Buah-buah hak nak kutik, hak nak makan, habis. Berasa lagu mana? Teriak sehari pagelak. Duit tak boleh setih habuk. Ha, begitulah Allah royak. Tapi manusia yang disebut di dalam ayat ni iaitu nya kembali kufur. Maknanya kufur akan nikmat Allah Taala bagi kepada dia. Hak sepatutnya dia syukur dan dia boleh tabuh hati. Maknanya boleh tamcai. Gosok hati dia. Takdir Allah Taala berlaku. Ha, terkena royak lagi tu. Tak ada siapa nak jadi rugi, punuh, rusak. Tapi Allah Taala takdir, maka orang Islam dia tetap bersabar. Lepas tu, ikhtiar usaha cari jalan semula-semula pula. InsyaAllah Allah Ta'ala ganti benda yang rugi saat ni dengan rezeki yang lain. Kena tak gitu? Tu orang Islam. Tapi apabila orang tu imej dia lemuh ataupun duk gonye lagi imej dia, maka dengan serta-merta dia jatuh jadi kufur. Tak siap percaya kepada Allah. Ha, tu. Cuba tengok nota kaki 1397. 1398 eh. Demikianlah halnya manusia yang tidak beriman. Semasa mereka diberi nikmat, mereka tidak bersyukur. Dan semasa mereka ditimpa bencana, mereka tidak sabar dan bertaubat. Sebaliknya mereka segera berputus asa dan mendurhaka. Masya Allah. Saya royak cerita lama sor eh. Masa budak-budak dulu, biasa dengar orang di Kelantan, Malaysia, dia tanya bakar. Bakar orang di sak rokok ni. Tanah bakar tiba-tiba nak sampai hari dah, esok lusa dah. Dia nak boleh ambil pergi jual, dia kena jemur dulu dah, kena jemur, kena pan, kamawiti dia banyak-banyak perkara. Tapi nak ayat katanya hari yang dia duk harap-harap katanya akan boleh pergi ambil, tiba-tiba hujan. Sampai kau jadi habis. Tepat hak dia tanam bakar saat ni, masya Allah habis. Siapakah dia kecek tak? Tuhan, mari gocoh dengan aku. Mari. Aku nak lawan, aku nak papa. Nak gocoh dengan Tuhan. Orang mari duduk sekat. Eh, jangan duduk kecek lah lagu ni. Tak, aku tak sedengar. Lagu-lagu mana pun sebab Tuhan ni buat lagu ni. Ini nak ayat katanya, siapakah hilang akal pada waktu tu? Nak gocoh dengan Tuhan. Kita orang Islam, hadap ngaji Quran, ngaji agama ni perlu kepada kita mi setik, mi pandia. Waktu berlaku gapa-gapa sekalipun, walaupun mati orang keliling kita, bini, anak, cucu, barang-barang harta benda kita, umuh, tanah kita, gapa, semua tu kita kena kembali kepada Allah. Ha tu. Itulah paling molek sekali. Walaupun ada siapa yang meninggal dunia, kita sayang, sayang, sayang sungguh.
Kita kena royak semua. Tiap-tiap benda yang dibuat oleh Allah Ta'ala yang dinamakan makhluk, dia tidak kekal buat selama-lama. Sebentar belakang, sementara belakang, akan hancur, akan hilang, akan akan pergi. Gitulah. Supaya dengan kita juga. Kita satu hari kita kena mati. Walaupun orang saya hormat, orang cinta kasih sama mana sekali pun kena mati. Sahabat Nabi dah ada, saya dengar daripada khutbah orang Arab dia baca, ya royak. Dia kata kan, setengah-setengah orang sahabat Nabi ni, dia katanya, wahai Rasulullah, kami tidak akan tanih kamu di dalam tanah. Nak tanih atas muka bumi, nak jadi nampak semua kepada orang. Tapi ada setengah sahabat pergi tegur. Tak. Baca ayat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat duduk dalam surah Taha. Daripada tanuhlah kami jadikan kamu. Kepada tanuhlah kamu akan dikembali. Dan daripada tanuh ni juga, kamu akan keluar semula menuju ke alam akhirat. Cuba kita gambar. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mati, siapakah dia kecek waktu tu? Akal fikir dia tu kau tu, mai pakatik. Siapa kata Muhammad mati, aku nak bunuh orang tu. Nah, ayat katanya dia sangat cinta kepada Nabi. Tak siwi orang kecek katanya Nabi mati. Tapi Abu Bakar mari jekoh. Ya Umar ni, ya dengar Abu Bakar. Abu Bakar mari jekoh. Hei Umar, senyap. Siapa yang beribadat kepada Allah, Allah masih hidup. Allah kekal dan hidup buat selama-lama. Tapi kalau siapa yang beribadat kepada Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Muhammad sudah pun mati. Bila Umar dengar perkataan macam tu, Abu Bakar baca, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum?" Muhammad ni tak lain tak bukan kecuali seorang rasul yang adanya rasul-rasul sebelum daripada ni banyak. Semua tu rasul mati belakang. Dakkah bila Nabi Muhammad mati, kamu akan kembali semula kepada agama kamu, nak jatuh murtad? Ha tu. Umar Allah selalu patah pun selalu dah dengar perkataan Abu Bakar dan dengar ayat Quran. Supalah juga kita. Klik kepada ayat. Klik kepada ayat semula, hubungi dengan benda-benda hak kita kasih, kita cinta. Satu hari dia kena, dia punuh. Pokok-pokok kayu yang kita tanam, dia akan mampu satu hari. Kena tanam hal lain pula. Gitulah dunia. Alhamdulillah. Dah, kalau dah kita faham, sebenar-benar faham ha dunia, ha hidup kita, kita reti cara duduk di atas muka dunia. Nak gapo, tujuan gapo, nak gimana, nak buat gapo, semua kita reti. Mari ayat yang ke-52 pula. Masa ada sikit lagi dah. Allah Ta'ala royak di sini ha orang-orang yang tidak diberi hidayah. Wala iazubillah. Maka keadaan yang demikian, janganlah menduka citakanmu. Gapo tu? Kerana sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu. Walaupun Nabi kecek royak, dia Allah Ta'ala tak ada kehendak. Royaklah gajah rima, kalau orang Melayu kita kata. Royaklah sedak sara mana pun, orang dia mata hati dia buta, dia dengar dengan telinga tapi tak masuk dalam hati. Allah Ta'ala tak buka hidayah. Ha itulah. Kalau tengok kepada zahir ayat dah, fa innaka la tusmi'ul mauta. Kerana sesungguhnya engkau tidak boleh memperdengarkan perkataanmu kepada orang mati. Al-mauta di sini bukan arti orang mati dak, tapi orang hidup tapi hati dia mati. Sebab tu jangan faham zahir ayat. Walaupun ngaji bahasa Arab dah, tapi kena kita tengok lagi dalam tafsir. Maksud dia gapo? Fa innaka, maka sesungguhnya engkau,
Siapa engkau Muhammad? La maknanya tidak, tusmi'u memperdengarkan maknanya jau mai sama ที่จะ ทำให้ คน อื่น ได้ ยิน คน อื่น siapa di sini? Al mauta, al mauta artinya orang mati. Tapi bukan maksudnya macam tu. Bukan arti Nabi tak boleh kecek we orang mati dengar, bukan. Tapi orang yang hidup di atas muka dunia, hati dia mati. Wala tusmi'u summad du'a. Dan tengok juga kepada zahir ayat, tak serupa dengan maksud yang dikehendaki. Gapo? Dan gapo? Nanti hatinya itu menerima ajaranmu dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang pekok itu mendengar seruanmu. Kalau tengok kepada zahir ayat, mung tidak boleh mendengarkan suaramu kepada orang telinga tuli. Tapi di sini bukan arti orang telinga tuli dak. Mana orang gapo eh? Orang tak sedengar ajaran Nabi walaupun telinga dia molek. Ad-du'a di sini bukan arti doa dak. Tapi maknanya suruh ajaran. Ha ni tengok ni, kalau tengok kepada ayat dengan maksud kola bab. Tengok kepada zahir ayat, tapi maksudnya Tuhan nak royak kepada Nabi, hey Nabi, mung duk khija Islam, mung duk ajar royak kepada orang, mung tak kuasa nak wi orang buta mata hati dapat hidayah. Orang yang telinga dia pada zahirnya walaupun dengar, tapi hakikat dia tak dengar. Dia wak tak dengar, dia wak tuli. Nabi pun alhamdulillah khija Islam ni mengikut perintah Allah royak kepada siapa saja, dia tak ada pilih. Katanya orang ni aku nak royak, orang ni aku tak si royak. Dia royak belaka. Gapo? Seruan murah. Apabila mereka berpaling undur disebabkan keingkarannya. Ya orang ni, pasal saya dek royak dia, ruh dia tu jangan wilia. Ya bosan orang tak seterima benar-benar ni sebab ruh dia lia. Saya dek royak semua ni supaya kita nak igat ayah. Ayah hok jinuk-jinuk dah. Hola tangis. Boleh lalu dah. Tapi dia ayah lia 10 orang igat. Okey. 10 orang igat ayah. Yang lari kau tu lari kau ni. Siapa kau orang igat sama-sama hidup igat ayah dek pitah ayah belaga palo bo. Ha tu. Diri kita pula getulah. Jangan hidup liar dengan ajaran agama. Kau jadi jino, kau jadi mudah. Dengar ayat Quran, dengar hadis, dengar ajaran. Yang ulama royak, alhamdulillah. Minta doa sokmo, ya Allah, kau jadilah ajaran agama nilah beki hidup aku. Kau jadilah Quran, sunnah ajaran Nabi mu, boleh aku jadi orang molek pehe agama, kau jadi orang soleh, kau jadi orang berjuru. Nak minta sokmo benda-benda pasal ni, insya-Allah kita hidup tak rugi atas muka dunia. Dah Allah Taala wi dah pai kepada kita. Dah apa? Muslim mukmin. Kita jadi orang Islam dengan kita tak ada kena pilih. Kena masuk Islam dah. Kita dengan automatik dengan sebab mak pak tok nenek orang Islam dah. Maka jagalah Islam, lepas tu bawa Islam nilah sampai mati. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.